Halo semuanya, sekarang saya lagi ada di Grand Canyon. Lebih tepatnya di sisi selatan dari Grand Canyon, jadi di wilayah negara bagian Arizona. Yang bisa dilihat di sana tuh, Grand Canyon. Cuacanya dingin sekali dan berkabut, sangat berawan. Jadi mudah-mudahan masih bisa terlihat jelas ya Grand Canyonnya sebelah sini. Nah ini dia teman-teman penampakan Grand Canyon. Wow, bisa dilihat ya sungainya agak kotor karena lagi sering hujan di sini. Dan sangat berawan sekali, hampir ketutup pemandangannya, tapi masih bisa dilihat lah. Dan ini kalau winter nih bersalju kawan-kawan. Kalau sudah bersalju susah kelihatan dengan jelas Grand Canyon. Jadi kita masih beruntung di sini masih bulan Oktober. Meskipun berawan tapi masih bisa kelihatan jelas canyonnya. Ini dingin sekali nih. Hampir 0 derajat Celcius. Wow. Meskipun belum bersalju. Nah, baru beberapa detik ditinggal, kabutnya sudah mengcover semua view. Lihat, nggak bisa kelihatan apa-apa. Wow, udah putih semua. Sangat putih seperti negeri di awan, guys. Ini negeri di awan, ini seperti ini. Oke, kalau begitu kami mau lanjut nyetir ke arah barat. Supaya mudah-mudahan lebih jelas lagi. Bisa dilihat putih, kabut saja, nggak kelihatan apa-apa guys. Itu kalau terang kelihatan Grand Canyonnya. Sekarang saya ada di sisi lain Grand Canyon. Seperti saya bilang, ada beberapa stopan di sini untuk bisa melihat view. Sekarang lagi ada di Duck on a Rock. Katanya ini bentuknya seperti bebek. Ya, seperti bebek sih. Dan itu alami ya, tidak dibuat, terkikis alam, angin, hujan. Semua di sini terbentuk secara alami. Mantap ya. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian paling barat di visitor centernya Grand Canyon. Wow. Di sini bagus nih, nggak ada kabut. Sudah sore, sudah jam 4 sore. Dan mataharinya masih tersisa di sana. Mantap ya. Wow. Jadi ini dia di bawah sana tuh. Banyak trail-trail sebenarnya untuk hiking seperti itu. Tapi kita di sini tidak hiking. Kita hanya ke sini melihat pemandangan saja. Mungkin lain kali kita bisa hiking. Mungkin bisa turun ke bawah lihat sungainya. Bisa camping juga di sini. Ya, salah satu dari
7 keajaiban dunia. Grand Canyon. Grand Canyon. Oke. Lihat. Ini di sini dingin sekali ya. Saya pakai jaket. Oh, di sana ada lagi tuh. Mana bisa jalan ke sana? Nah, ini dia sisi lain dari Grand Canyon. Nah, ini terbentuknya dulu gimana ya? Harus belajar sejarah dulu nih. Ini segalanya, semuanya terjadi secara alami. Grand Canyon. Tadi kita di sana. Oke, sekian dulu video kali ini mengenai Grand Canyon. Kalau Anda berkesempatan untuk mengunjungi Arizona, jangan lupa berwisata ke Grand Canyon. Kurang lebih 3-4 jam perjalanan mobil ke utara dari kota Phoenix. Dan sangat worth it untuk dikunjungi. Terima kasih.